peraih penghargaan Innovator of the Year for Food and Agriculture Technology. Innovator of the Year for Food and Agricultural Technology 2022, Profesor Dr. Insinyur Cece Sumantri, MAGR, SC, Guru Besar Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB. Profesor Cece Sumantri bersama tim peneliti dari Fakultas Peternakan serta Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedia IPB University mengembangkan ayam lokal pedaging unggul IPB D1. Ayam IPB D1 diklaim tahan penyakit, tumbuh cepat, dan memiliki daging berantioksidan tinggi sebagai pangan fungsional. Berkat inovasinya yang brilian di bidang pangan, Profesor Cece Sumantri bersama timnya menghasilkan rumpun baru ayam lokal pedaging yang memiliki kemampuan tumbuh cepat dengan kualitas daging yang baik dan tahan terhadap penyakit Newcastle disease dan salmonella. Melalui penemuan ini pula, industri pembibitan, pakan, serta budidaya ayam lokal berkembang dengan baik. Dengan begitu, tidak hanya pemenuhan kebutuhan pangan secara kuantitas akan terpenuhi, namun juga peningkatan kualitas menuju masyarakat yang lebih sehat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Metro TV dan juga kepada para dewan juri. Ini adalah penghargaan bukan buat saya sendiri, tapi untuk seluruh tim dari Fakultas Peternakan IPB yang sudah bekerja keras dan fokus sejak tahun 2010. Alhamdulillah ini menjadi penghargaan selain untuk IPB juga untuk para teknis aplikasi, untuk para peneliti, akademisi. Ini saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.